Hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Venba. Kali ini kita masuk ke chapter kelima, di mana sebelumnya itu kita udah dapet cerita yang sangat bagus ya. Ini dari awal sampai sini, dari chapter 1 sampai chapter 4 itu temanya itu slice of life. Jadi memang gak difokusin kehidupan tiap harinya, tapi kayak ngambil bagian-bagian pentingnya aja sih. Ya kayaknya sih akan berasa juga nih loncatannya. Menurut gue ya, tebakan gue dari 1, 2, 3, 4 itu semua loncatannya tuh jauh-jauh. Gue bilang sih ini chapter 5 juga loncatannya juga cukup jauh sih, harusnya. Mungkin anaknya udah lulus, kerja, gak tahu. Kita langsung masuk ke game ya, yuk. Gue gak ngerti nih cara ngertiin yang ini. Bahasanya terlalu dalam banget. Oke, ini. Oh, what? Wah, sejauh ini sih, ini yang paling jauh sih. Tiba-tiba suaminya meninggal. Terus juga rambutnya dia udah mulai, ini ya, mulai abu-abu. Kenapa nih senyum? Pajangan itu udah nggak ada ya? Langsung masak kita. Tumben amat. Bahasa Tamil. Oh, ini masih ada pajangannya. Gue pikir udah dihilangin. Oke, rest in peace ya buat Pavalon. Oke. Apa ini? Oke, ternyata... Oh, seru juga. Lagi. Yeay. Gue suka main ini selalu begini. Oh, udah kelar. Ya. Gue pengen lagi dong. Wow. Ini sound design-nya mantep sih ini. Bikin gue lapar. Bentar. Ini diangkat. Oke. Angkat. Bikin gue lapar loh, sama bunyi-bunyi renyah, bunyi-bunyi minyaknya juga. Ntar lagi, oke, udah matang. Satu lagi. Apa ini nama makanannya? Churros melingkar. Churros melingkar. Tumben banget ya, kita langsung pagi-pagi langsung masak gitu. Oh, ini kita masak segini banyak kah? Oke. Wait. Satu-satu ya? Seriusan? Aduh, males lagi pakai controller. Kayak nggak enak gitu loh geraknya. Enakan pakai mouse sih kalau main game ini. Atau nggak di touch screen. Jalannya muter-muter tadi enak tuh pakai analog. Oke, ada dah. Jadi tadi itu baru menu pertama ya, ini menu kedua nih. Ada apa ini? Dia senyum-senyum terus tiba-tiba masak. Oke. Ini bikin takoyaki ya? Aduh, geraknya itu loh yang susah. Satu lagi, sabar. Tapi itunya nggak berkurang-kurang ya. Oke, diapain? Oh iya, beneran takoyaki dong. Oke,
Gila, bunyinya enak banget ya. By the way, perasaan tadi ini yang gue terakhir taro deh. Kok langsung masang pertama ya? Wah, takoyaki beneran. Oke, makanan kedua dijadi. Kita lanjut ke... Loh, udah kelar. Lanjut makanan tiga. Slice A. Oke. Ih, geraknya gimana sih? Agak susah ya. Oh, nggak digerakin, cuman pencet doang. Gerakin ibarat apa sih gue? Stres lu. Langsung merah gitu. Tahu gue tuh kalau goreng tuh nggak boleh apinya full ya, apinya 2 atau enggak 1 gitu kalau misalkan mau matangnya merata. Oke, udah jadi juga ikan bakar bumbu Bali. Enggak lah, bumbu India. Oke, menu ketiga kelar. Masih ada 3 menu lagi. Oke, kita ini speedrun ya. Masak. Oke, terus. Apa ini? Apaan sih? Itu apaan? Gue pikir cobek tuh gitu. Cabe merah. Ini harusnya sih di bagian ini dikasih nama-namanya ya, biar kita tahu gitu. Kayak sebelumnya kan dikasih tahu kan itu kardamom, itu ada clove dan lain sebagainya. Nih, ini aja nggak dikasih tahu ini apa. Gue harusnya tetap dikasih tahu. Oke. Bumbunya apa, kuahnya udah jadi ya, tapi tinggal finishing doang. Oke, kelapa diparut. Kelapa diparut, kepala digaruk. Bentar, ini gimana caranya? Wih. Oh, belum. What? Udah, kita cuman... Oh no, harusnya dibikin kita masak dong, jangan cuman gini-gini doang, sayang banget. Oke, koriander favorit gua. Sayang banget ya, kenapa nggak semua masakannya tuh kita masak dari nol gitu loh. Kan yang dijual dari game ini kan masak ya kan. Tuh. Udah jadi 80%. Ini ngapain dia? Udah matang, tinggal klik dong. Aduh. Sayang sih, gue agak kecewa di sini. Terus juga nggak ada hint, nggak ada apa gitu, kita nggak dijelasin ini makanan apa sebenarnya. Sayang banget ini. Kenapa dia buru-buru?
Banyak banget ya. Itu mangga ya. Oh, gue punya firasat gak enak gue nih. Wah, bener kan nih. Gelap banget. Kok ya gelap banget ini? Okay. Oh, bentar-bentar. Tadi gue belum baca gue. Kita cek aja lah chatnya. Ini kita cuma bisa scroll doang ya sama continue. Kita nggak bisa telepon. Kita coba baca deh dari 30 November 2013. Shit, shit, shit. Buat kalian yang ngerantau, mungkin kalian pernah ngerasain kayak gini juga sih. Kalau orang tua kalian tuh peduli, orang tua kalian tuh bakalan ngechat tiap saat lah, tiap hari, atau nggak tiap berapa kali seminggu gitu. Dan kita nggak bales. Ya kayak gini. Good morning, Kevin. Have a great day. Good night, Kevin. 10 Desember. Pagi, Kevin. Semoga harimu menyenangkan. Iya, pagi, Mama. Malam, Kevin. Malam, Mama. 15 Desember. Sama. Nggak dibalas juga. 21 Desember. Oke, ulang tahunnya si Venba itu 21 Desember ya. You have a great day, happy birthday Amma. Thank you. Ada rencana yang fun hari ini? Ya, nggak ada sesuatu yang spesial karena mungkin bakalan ke Hoppers. Hoppers itu apa? Kayak itu kali ya, kayak Transmart gitu. Dia ngasih 2 poin, apa double poin gitu. Oh cool, udah gitu doang. Lagi 1 Januari. Good morning, Kevin. Happy New Year, Kevin. Happy New Year, Rama. Ada rencana hari ini? Ya, mungkin ketemu beberapa teman. Bagaimana dengan Mama? Ya, nggak ngapa-ngapain lah, karena datang ke rumah kalau kamu punya waktu, ya. Bakalan menyenangkan kalau bisa ngeliat kamu. Oh, jangan, Kak. Nggak bisa hari ini mah, mungkin nanti kapan-kapan ya. Oke, no problem. 1 Januari tahun ini ya, berarti 2014 deh. Oke, iya, gue baru nyadar ya settingannya di tahun 2013. Ini, oh kita nggak bisa chat. Pagi ya mah. Udah ngeliat ini dan apa ngingetin hal itu ke Mama. Oh, will watch. Nah, harusnya ini salah nggak sih? Harusnya kan meme-nya kan sebelah kiri ya. Kalau ini kan kayak mamahnya yang kirim meme. Mungkin ini anak ya si Kevin, dia kirim meme ke maknya. Ma, aku ngeliat ini nih dan jadi keinget sama kamu. Kalau anaknya tuh apa masak tuh takut keciprat ya, dia lempar jauh-jauh gitu. Kalau Mae dideketin juga nggak apa-apa. Oke, aku coba lihat deh. Siapa orang ini ya, Kana? Teman kamu? Enggak, Ma. Itu cuma meme, Mama. Never mind. Oke, wah. Gila ini. Masalah orang tua banget ya, orang tua zaman sekarang banget ya. Yang mana orang tua mikir tuh itu dia gitu atau nggak teman-temannya gitu. Oh, ini teman kamu, kayak gitu loh. Cuman kayak apa?
Kan namanya juga orang tua nggak ngerti kan ya. Good Kana, how are you? At lunch? I'm good, Ama. Gak dijawab tuh. Pas kita nanya udah makan siang belum? Lagi 21 Januari gak dibales. 25 Januari juga gak dibales. 13 Februari gak dibales. 15 Februari. Kana, sayang. Ini anniversary apa hari ini? Telepon Seta ya. Setapati. Setapati tuh. Telepon Setapati ya. Kalau kamu punya waktu hari ini. Iya mah, pasti. Aku bakalan telepon. Gimana perasaan kamu hari ini? Fine. Udah gitu dong. Gila ya. Bokap lu baik, Kevin. Gila. Sama 20 Februari juga gak dibales. Good morning, Kevin. Have a great day. Oh, dia kirim stiker. Good night, Amah. Oh, udah banyak stiker nih ya. Haha. Dari mana dapat stikernya, Mah? Oh, ini itu kok dari aplikasi free. Aku bakalan share ke kamu ya. Oh, enggak. Aku cuma nanya kok. Oh, oke. Ini juga tipikal orang tua banget sih. Yang dipikir kita tuh nggak tahu gitu loh. Tapi ya ini cuman kepolosan orang tua doang gitu loh. 28 Februari juga nggak dibales. Kemarin juga nggak dibales. Oh, hari ini. Oke, bentar. 28, yesterday ini kalau 28, 2014 ya. Ini 1 Maret, 2 Maret, ulang tahunnya si Kevin tuh 2 Maret berarti. Halo sayang, happy birthday. Kalau kamu senggang hari ini, kamu bisa mampir ke rumah nggak? Udah lama loh nggak ngeliat kamu. Mau bakalan masakin daging domba favorit kamu. Kayak udah lama loh nggak ngeliat kamu. Waktu lu pisah bilangnya tiap minggu bakalan telepon terus bakalan sering-sering datang. Kesel sendiri gue jadi ya. Hey, mama makasih banyak. Iya pasti mah. Aku punya banyak acara hari ini. Tapi kayaknya sih aku bakalan bisa mampir sebentar malam malam ini. Super. Oh, makanya maknya excited ya tadi. Makanya maknya senyum ya. Dan ini chat terakhirnya. Maaf, Ama. Sesuatu ada yang terjadi. Dan aku gak bisa datang malam ini. Gue yakin sih ini anak disurprise-in sama temennya doang ini. Oh my God. Sedih gak sih lo? Melihat perasaan orang tua kayak gini. Tapi kalau kita jadi Kevin tuh pasti nggak peduli kita. Sama nih. Feelnya tuh sama kayak di chapter 4 ini. Keselnya sama. Bangkenya sama. Terus udah masak banyak segitu banyaknya gimana dong? Ampun dah. Asli kesel gue. Wah. Cuciannya juga banyak.
Durhaka lu, Vin. Sama aja sih. Ya, hidupnya udah sendiri. Oh. Wow, dia keterima kerja. Oke, chapter 5 udah kelar. Tapi ini ya 20 menitan kayaknya enggak apa-apa lah dijadiin sendiri. Oke, chapter 5 feel bangke-nya tuh sama ya kayak chapter 4 ya. Keselnya juga sama gua. Keki banget asli. Wah, ini game sih bakalan gua rekomendasiin sih ke anak gua nanti biar dia belajar dari sini. Biar ngehargain orang tua. Gila, emaknya tuh udah super excited banget kan anaknya mau datang gitu loh. Bahkan hanya dengan, oh kayaknya bisa kok mampir nanti malam bentar gitu. Cuman kata-kata itu doang, emaknya langsung excited, masak segala macam masakan. Gila. Emang orang tua kayak gitu sih. Lu jadi anak jangan durhaka. Ya, kita benar-benar bisa belajar banyak banget hal dari sini sih. Ya, mudah-mudahan chapter selanjutnya gak ngeselin deh kayak gini. Asli keki. Yaudah, kita ketemu lagi di chapter selanjutnya ya. Thank you banget yang udah nonton. Bye-bye.